Halo teman-teman, jumpa lagi di channelnya Ican Mahardika. Di video kali ini kita akan belajar mengenal binatang bersama Ultraman Orb sama Ultraman Zero. Ultraman Orb bawa pasukan anjing, ular, sama apa ini? Sekali harimau. Terus Ultraman Zero bawa pasukan ayam jago atau ayam jantan, angsa, kuda, sama gajah. Oke teman-teman, yuk. Yang pertama, ini pasukan Ultraman Orb. Itu ada anjing. Anjing adalah pemakan daging, biasa disebut karnivora. Termasuk hewan karnivora ya teman-teman, karena anjing pemakan daging. Terus di belakangnya ini ada ular. Ular juga termasuk binatang karnivora karena ular memakan daging, pemakan daging, pemakan binatang. Oke, yang belakangnya lagi ada harimau. Harimau ini juga karnivora teman-teman. Biasanya hewan karnivora itu memiliki taring. Dia makan daging teman-teman. Oke, kita tinggalkan dulu pasukannya Ultraman. Kok malah tunduk nih. Kita tinggalkan dulu pasukannya Ultraman. Sekarang kita lihat pasukannya Ultraman Zero. Oke. Nah, pasukan yang nomor satu, yang pertama, pasukannya Ultraman Zero adalah ayam jantan. Ayam jantan termasuk binatang herbivora karena dia memakan biji-bijian. Herbivora ya teman-teman. Kemudian angsa. Angsa juga termasuk binatang herbivora karena dia juga memakan biji-bijian ya. Kemudian ini ada Ultraman. Ultraman termasuk apa ya, karnivora atau herbivora ya? Oke, yang ini ada kuda. Kuda makannya rumput. Rumput, makan rumput karena dia tidak makan daging, namanya juga termasuk golongan herbivora. Oke. Kemudian yang terakhir, gajah. Gajah juga makan tumbuh-tumbuhan. Gajah termasuk binatang herbivora. Oke teman-teman, kalau yang ini omnivora ini. Coba ketawalah. Ini omnivora, ini makan daging, juga makan tumbuh-tumbuhan, makan sayur, minum susu. Ini omnivora. Oke. Oke, sekian dulu ya video dari Ican Mahardika. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Wah.